Kembangkan. Wibu. Wibu. Lari ada wibu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Mazong ya. Jadi kali ini kita akan nge-spin gacha lagi seperti kemarin ya. Jadi di sini ada event terbaru White Tiger Thompson ya. Macan putih ya, mantep banget. Di sini sangat berisik sekali si Thompsonnya karena di sini punya animasi ganti senjata yang keluar senjata suara ya, suara wow 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 aing macan, nah seperti itu ya. Dan ada juga animasi notifikasi ya, buat kalian yang jarang ngekill ya nggak usah beli lah ya, karena ini khusus buat para player yang sering ngekill tapi pakai Thompson ya. Kalau pakai senjata lain nggak keluar notifnya, mantap betul ya. Oke, jadi langsung kita akan gaskan aja. Kita coba gacha-gacha seperti biasanya dengan teori 5515 karena ini butuh 250 token ya. Sangat banyak sekali. Ini hadiahnya ada sendal juga nih, teman-teman. Buat kalian yang mau lebaran cocok nih. Let's go, kita spin 5 kali langsung. Enggak usah pakai lama-lama teori apa itu, enggak jelas nih. Aku lihat-lihat YouTuber semuanya enggak ada yang dapat hoki, guys ya. Jadi ini sepertinya kita akan zong. Jadi habis berapa sih? Ya pastinya 1000-1000 mungkin ya, 1000 diamond. Let's go, apakah langsung dapat? Gak mungkin lah ya, gak mungkin. Oke, oke. Satu. Dapat hikmahnya. Satu lagi. Lima yang terakhir ya. Kalau dapat nih aku syukuran sih. Giveaway 10.000 diamond. Gak mungkin lah ya. Berisik banget bro, kita pakai set smooth aja lah ya biar gak berisik lah ya. Let's go. Kita lanjut. Tetap masih ada gak tuh suaranya. Aduh, gimana sih ini? Berisik banget dah. Oke. Satu-satu kali spin ya nggak bakal bisa sih kayaknya. Malah jadinya lebih boros teman-teman. Lebih hemat yang 5 kali spin sih. Ya sepertinya sih iya sih. Kita coba 5 terus lah ya. Dapat sendal cantik macan. Oke, sudah dapat. Dapat lagi macan lagi nggak tuh. Oke, dapat 5 token. Apakah kita akan disepam sendal macan? Mantap sekali ya disepam sendal macan. Susah banget ini. Mukbang sendal macan, selamat ya. Kita dapat sendal lagi. Oke, sudah 200-an token nih, harusnya sih bisa langsung ya. Nggak usah dapat langsung lah sendal lagi. Bayangkan sendalnya banyak banget bejir. Oke lah. Amit-amit kalau ini dapat ya. Oke, dapat sendal lagi sepertinya. Oke, mantap ya. Dan ya sudah 250 token pas ya. Berarti sudah waktunya kita apa? Kita tuker, teman-teman ya. Oke, 250 pas tanpa sisa ya. Ini yang aku cari sih. Dapat ya ini ya. Habis berapa tadi ya? Lupa. Nanti aku hitung dulu, teman-teman ya. Oke, ada animasinya kayak gini. Wih, keren ya. Mantap. Siapa ini ganggu-ganggu bikin nggak estetik apa? Duh. Itu siapa? Itu oke, jadi tadi udah aku hitung bentar ya. Ini aku habis sekitar 1000-an lah ya. 1000 berapa ya? Bentar ya. 1130-an lah ya mungkin. Nah ini kalau di in-game-nya waktu kita ganti senjata ada suara wow gitu teman-teman. Roar ya kan. Nah roar aja terus berisik ya. Ini buat kalian yang tidak suka dengan keberisikan. Loh, kok gak ada notifnya? Gak ada notifnya loh. Eh bang, apakah ini cuma berlaku di Clash Squad kah? Aku gak pernah main Clash Squad, bejir. Gak ada notifnya kalau VR. Wah parah sih ini. Bentar. Ini ada yang salah kah? Gak ada notifnya loh. Wah, salah sih ini aku spin ya. Apa harus diganti ini ya? Bentar. Apa ini? Notifikasi kill nih kah? Pakai klasik kah? Aku pakai simple soalnya. Kita coba ya teman-teman ya, apakah gara-gara aku pakai simple jadi nggak keluar notif? Oh ini sepertinya ya penyebabnya ya. Oke, kita akan coba teman-teman ya. Ternyata ada musuh ya. Nah baru ini keluar ya. Nah tapi singkat banget ya di in-game ya. Kok nggak kayak yang di lobby tuh? Kalau di lobby keren loh. Kalau tim webout nggak ada notif khususnya loh. Aduh. Tentang. Oh nyala-nyala gitu ya. Mantap. Tapi dikit banget loh, bentar banget. Oh itu keluar seperti itu ya kalau di ini, tapi bentar banget loh. Loh kalau wipe out nggak keluar ini. Aduh gimana nih Garena. Apa harus dipakai di ini ya? CS ranked ya? Apa tuh CS gitu loh. Nah kan. Nah kita akan coba di CS ini teman-teman ya. Nah kalau di CS baru keluar seperti yang di itu iklannya teman-teman ya. Nah, keluar gitu teman-teman ya.
Jadi buat kalian yang mau spin monggo, tapi ya buat kalian yang seneng main ranked mungkin ya agak sedikit kecewa dengan notifnya yang enggak terlalu menarik ya. Kalau di CS mantap sih. Meanwhile. Oke, okay, info event untuk hari-hari berikutnya teman-teman. Buat kalian yang sudah mendapatkan bundle ini ya, bundle kucing baju putih ini rilis di server kita, kita akan kedatangan bundle tapi bukan yang ini teman-teman. Jadi kita kecewa sih, ini belum rilis-rilis dari dulu loh ini teman-teman. Kapan ini? Tapi sebagai gantinya kita akan dihadirkan ya, dihadirkan bundle yang mirip dengan bundle yang tadi tapi diganti warna doang ya seperti biasanya. Bundlenya itu adalah bundle Freya JKT48 di video klip JKT48X Free Fire di beberapa waktu yang lalu ya. Telat gak temen-temen? Telat dong. Ini udah lama banget loh Garena, tolonglah. Ini kemarin kemana ini bundle kok baru dirilis sekarang ya. Aduh. Untuk eventnya itu akan hadir di event Faded Wheel ya di hari Senin besok. Jadi buat kalian yang wibu ya, wibu bau bawang ya kan, bisa nabung dari sekarang. Masih ada beberapa hari lagi untuk mempersiapkan tabungan kalian biar dikuras ya kan. Ini tampilannya seperti ini buat kalian yang penisirin ya. Untuk bundlenya seperti apa? Mirip dengan bundle kucing tadi, bahkan kuping kucingnya itu masih di atas ya, belum diganti, bayangkan ya. Aku sampai bingung mau ngomong apa teman-teman ya. Silahkan kalian bisa tambahkan lah ya di kolom komentar ya, unek-unek kalian dengan Garena ini karena sering banget ngeluarin bundle repaint ya. Setidaknya repaintnya itu ya diganti apanya gitu loh. Ini cuma dicat ulang doang, dikasih logo JKT48 ya, walaupun memang keren sih, mantep sih, aku suka dan aku pastinya akan spin dan akan aku beli ya kan, karena aku wibu ya. Apakah kalian wibu atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bang, aku wibu sejak lahir bang. Mantep banget ya, karena ibu kalian itu Sasuke Tsunade ya, mantap. Ibuku Tsunade bang. Nah seperti itu ya. Nah ini untuk emotnya, karena dia itu bawa bundle, selain bawa bundle dia itu juga bawa emot ya, emot samba-samba ya, agak sedikit apa ya, gimana ya, bagus sih, bagus nggak sih? Kalian bisa tulis di kolom komentar lah ya, aku bingung sampai saat ini. Oke, aku Mas Masing, sampai jumpa di konten bocoran berikutnya. Kalau kalian mau top up ke Lapak Gaming aja teman-teman ya, let's go. Dan biasanya aku itu top up di Lapak Gaming ya. Jadi Lapak Gaming itu situs top up ya. Di sini lengkap banget, ada Free Fire, ML dan juga yang lainnya, ada Bigo juga teman-teman, ada PUBG juga, Genshin Impact ya. Untuk pembayaran bisa via QRIS dan juga GoPay, OVO dan juga yang lain, dana juga bisa teman-teman. Isi ID app-nya jangan lupa ya. Dan di sini kalau kalian mau lebih murah lagi bisa pakai kode promo dari Mas Mazing ya. Kodenya itu LGUL 5M ya, kalian bisa tulis aja terus dipencet gunakan promo itu ya, di sebelah kanan itu tulis dulu terus gunakan promo. Tapi ini hanya berlaku untuk kalian yang belum pernah top up sama sekali di Lapak Gaming ya. Jadi buat kalian yang sering top up di sini, ini kodenya nggak berlaku ya. Jadi buat kalian yang belum pernah sama sekali top up di sini bisa dicoba, nanti dapat harga berapa ya, kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasanya.